Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersolawat kepada yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga solat kita kepadanya menjadi syafaat nanti di akhirat. Ada empat hal yang membahagiakan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adati, ada empat hal yang termasuk kebahagiaan. Kita mau bahagia di dunia maupun di akhirat. Kira-kira apa yang disebutkan oleh Nabi kepada kita semua ini yang termasuk kebahagiaan? Yang pertama adalah al-mar'atu sholih, istri yang soleh. Seorang suami akan bahagia apabila memiliki istri yang soleh, istri yang baik. Kenapa? Karena kalau istri kita baik, otomatis suaminya tidak terlalu pusing untuk mengurusi istrinya. Kenapa? Karena istrinya sudah tahu bagaimana soal agama Islam, sebagaimana yang telah dilarang oleh Allah kepada. Apabila seorang istri tidak melayani kepada suaminya, mereka tahu karena punya agama yang baik, artinya soleh. Tetapi kalau sebaliknya, seorang suami tidak memiliki istri yang soleh, punya istri tapi tidak soleh, maka belum termasuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Itu. Apalagi kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Karena seorang suamilah yang menanggung dosa-dosanya istrinya apabila istrinya itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua yang termasuk kebahagiaan adalah wal maskanul wasi'u, tempat yang baik, artinya tempat tinggal yang lapang. Kita memiliki rumah yang baik, memiliki rumah yang luas, otomatis kita bahagia. Gitu. Yang ketiga adalah yang termasuk kebahagiaan, yaitu wal jaru soleh, tetangga yang baik. Nah ini banyak yang terjadi. Kita memiliki rumah besar, walaupun kita memiliki istri yang baik, memiliki rumah yang lapang besar, tetapi ada tetangga kita yang selalu membenci, selalu iri dengki kepada kita, maka bisa jadi kita tidak bahagia. Gitu. Bisa jadi kita tidak bahagia karena hidup kita tidak tenang apabila ada tetangga yang selalu berbuat kesalahan, selalu berbuat yang tidak baik kepada kita. Kalau tetangga yang baik mengerti apa
kita bahagia, yang ada di sekitar tetangga juga bahagia. Makanya disitulah mendatangkan kebahagiaan dalam bertetangga rumah. Apalagi termasuk kebahagiaan wal markabul haniyu, yaitu kendaraan yang nyaman. Dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kendaraan yang paling mewah adalah unta. Sekarang kendaraan yang paling mewah adalah seperti Pajero, seperti mobil-mobil yang mahal, triliunan. Itu semua adalah kendaraan yang baik, kendaraan yang nyaman kita pakai. Gitu. Tetapi ada juga kendaraan tidak mewah tapi nyaman kita pakai. Nah itu. Jadi ada juga mobil tidak mewah, tidak mahal harganya, tapi enak kita pakai, nyaman. Maka itu yang sesungguhnya yang termasuk kebahagiaan. Apa perkara ini yang kita miliki, maka kita termasuk adalah mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Yang penting kita berbuat baik, berbuat amal soleh untuk kehidupan akhirat. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak baik kepada kita semua. Mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya kita adalah manusia, punya hilaf, punya dosa. Tetapi kalau kita selalu berbuat baik, bertobat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menerima tobat kita. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.